Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangka pemecahan kasus Excel, baik dengan menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain. Kali ini saya sudah mempunyai sebuah kasus yang diposting oleh rekan kita di grup Facebook saya ya. Jangan lupa mampir untuk rekan-rekan yang belum gabung dengan Facebook saya. Ini adalah grup Facebook saya, grup bantuan makro Excel ya. Ya, ini adalah grup saya, grup bantuan makro Excel, VBA, pivot table dan Power BI dan ya yang berkaitan dengan Excel. Jadi buat rekan-rekan yang ingin atau mempunyai permasalahan yang ingin dipecahkan bareng-bareng di grup ini, silahkan gabung dan silahkan diposting saja untuk permasalahannya. Insya Allah akan kami bantu ya. Sekali lagi kami bantu, bukan saya bantu, tapi kami bantu sebisa mungkin agar permasalahannya bisa jadi bahan pembelajaran bersama di grup ini. Nah, harapannya juga rekan-rekan juga bisa melihat atau mampir ke channel YouTube saya ya. Ini juga sudah saya sematkan untuk pemberitahuannya. Silahkan diklik saja nanti. Dan di channel YouTube saya juga banyak video-video tutorial yang bisa rekan-rekan lihat yang sudah kami buat untuk memudahkan pekerjaan rekan-rekan di Excel maupun di hal-hal yang lain. Jadi silahkan gabung di https://www.facebook.com/groups/heru.monas/ dengan nama bantuan makro BI Excel akses PowerPoint for Pivot Indonesia ya. Baik, kita langsung saja ke kasus yang diposting rekan kita. Saya sengaja tidak memberikan nama atau siapa yang posting, jadi saya langsung saja ke kasus yang ditampilkan, yaitu kasusnya adalah seperti ini. Oke, maaf, saya ke Excel saya dulu. Nah, rekan kita punya sebuah tabel sederhana, yaitu tabel tanggal dan data lain ya. Ini data lain ini bisa diteruskan ke kanan sebanyak data-data yang rekan-rekan butuhkan, akan tetapi kita fokus saja pada pembahasan tanggal. Jadi di sini saya tekankan, saya akan bahas dua titik poin atau titik utama dari pelajaran atau pembahasan ini ya. Saya akan memberikan contoh seperti yang umumnya rekan-rekan pengguna Excel di Indonesia lakukan, yaitu menginput data tanggal dari user form, akan tetapi yang dimasukkan adalah tanggal yang berupa teks. Bagaimanakah tanggal yang berupa teks itu, kita lihat saja. Jadi saya sini sudah mempunyai file Excel dengan nama tanggal as teks. Kemudian saya sudah mempunyai sebuah button, dan jika saya klik akan menampilkan sebuah user form yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi untuk mempermudah rekan-rekan memahami apa yang saya maksud dengan tanggal as teks atau tanggal yang disimpan sebagai teks, kita langsung saja ke padanya. Kemudian saya klik, akan tampil sebuah user form yang sudah saya buat, di mana saya bisa memilih tanggal di sini, misalnya tanggal 1 atau tanggal 2 ya, dengan bulan, misalnya saya pilih bulan Februari seperti ini ya, atau Januari boleh saja, kemudian tahun 2019. Kemudian ini saya belum ganti ya, untuk headernya harusnya data yang lain. Misalnya saya isi dengan ini data yang lain seperti ini. Nanti harapannya yang teks ini juga akan masuk, atau boleh saja kita hapus dulu ya seperti ini. Kemudian saya klik tombol simpan. Nanti data tanggal ini akan masuk ke kolom tanggal menjadi satu sel. Sedangkan di sini terdapat dari atau terdiri dari tiga combo box, yaitu combo box tanggal, bulan dan tahun. Saya klik simpan dulu ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini ya. Mungkin ini belum tepat untuk ini, untuk kode apa namanya, kode baris akhirnya ya, nanti kita benerin lagi. Kan tapi fokus saya di sini hanya pada data tanggal yang dimasukkan. Jika rekan-rekan lihat di sini, saya tulis untuk user formnya dulu ya. Kita bisa lihat data sudah berhasil masuk di kolom tanggal. Nah, kan tapi sini tulis 2 Januari 2019. Saat kita klik di sini, di sel ini, kemudian kita klik kanan, kita lihat format selnya, maka sini akan tertulis sebagai general, dan general ini pun juga bersifat sebagai teks. Kenapa saya yakin ini adalah teks? Karena format saya adalah bahasa Inggris untuk setting language saya, jadi nggak mungkin akan menuliskan Januari dengan huruf I seperti ini. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya.
Jadi bisa dipastikan ini adalah data berupa teks. Karena saat saya sematkan rumus di sini ya, misalnya saat saya lihat apakah ini teks ya, apakah ini non-teks seperti ini. Bolehlah kita pakai rumus ini. Tekan enter, maka hasilnya adalah false. Jika kita pahami is non-stack, apakah sel di A3 ini adalah bukan berupa teks, hasilnya adalah false. Yang artinya adalah ini adalah teks. Jadi sebenarnya saat kita menginput data dengan model data seperti ini, kita menginput data tanggal, akan tetapi yang kita inputkan adalah data teks. Kelemahannya apa? Kita coba dulu untuk menginputkan data banyak ya di sini ya. Saya input lagi misalnya tanggal 3 Februari 2019, simpan. Oke, mungkin sedikit loncat-loncat untuk ininya ya, untuk baris akhirnya. Kita coba benerin dulu. Mungkin ada kode yang terlewat biar kelihatan rapi ya. Di sini saya hapus dulu. Kemudian saya ke Visual Basic Editor. Saya double klik pada tombol simpan. Ya, di sini belum saya ganti ya untuk baris akhirnya. Jadi saya hapus saja dulu di sini. Saya ambil kode yang ini ya. Ya, ini adalah kode data saya yang lama. Jadi saya lupa belum menghapusnya. Saya hapus dulu. Kemudian saya sematkan baris akhir tim. Baris akhir. Enter lah ya. Jadi kita masukkan baris akhir akan sama dengan sheet 1 ya, sheet 1 dot range A and terus dot count ya, kurung, kemudian kita kasih n xl up, kemudian kita ambil row nya dan kita tambahkan 1 seperti ini. Oke, jadi kita bisa kurung nya seperti ini ya. Jadi kita bisa mengambil untuk sheet 1 adalah row nya dari sheet yang kita buat tadi yang di sini ya. Ini adalah sheet 1 ya. Sheet 1.range in baris akhir. Kan sama dengan gabungan dari combo box 1 saya kasih spasi, kemudian combo box 2 saya kasih spasi, kemudian combo box 3. Tentu muncul pertanyaan, teksnya mungkin terjadi karena saya masukkan spasi di sini. Meskipun saya hilangkan spasi di sini, kata-kata Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya tentu akan tetap dideteksi sebagai teks, tidak dideteksi sebagai tanggal. Ya. Oke. Kita coba untuk masukkan data lagi ya di sana. Kita coba ke servomnya, kemudian kita run. Kita coba masukkan tanggal lagi, tanggal 1 Januari 2019, simpan, masuk di sini ya, sudah betul. Kita tambahkan lagi ya, tanggal 3 Januari, masuk, tanggal 7 Januari, masuk, tanggal 12 Januari, masuk ya. Kita sudah punya beberapa data tanggal. Akan tetapi saat kita filter di sini ya, saya close dulu, kemudian saya kembali ke Excel saya. Saat saya filter data di sini, data kemudian saya filter. Saya klik ke filternya. Di sini muncul hanya text filter, bukan lagi date filter. Beda saat kita menampilkan data tanggal, kita bisa melakukan date filter ya dengan menggunakan slicer atau semacamnya. Jadi jelas ya di sini yang dideteksi sebagai data tanggal di kolom tanggal di sini dideteksi sebagai teks. Paham ya yang saya maksud tanggal as teks.
Lantas bagaimana saat kita ingin memasukkan data tanggal sehingga kolom tanggal ini berperilaku sebagai tanggal juga? Ya, tentunya kita tidak bisa memasukkan data Januari, Januari, Januari seperti ini bahasa Indonesia dengan menggunakan gabungan data tersebut untuk menempatkan tanggal. Mungkin muncul juga pertanyaan, bagaimana saat kita ganti dengan tanda strip seperti penulisan bulan? Kita coba saja ya, kita ganti untuk kode kita. Kita kembali lagi ke Visual Basic Editor-nya, ke developer, Visual Basic. Kita coba untuk kode di sini, saya ganti spasi dengan tanda strip seperti ini. Kita coba, kita run lagi. Tanggal 3 Januari 2019 muncul dengan tanda strip, akan terapi saat kita lihat ini pun juga bukan merupakan data tanggal. Ya, ini adalah teks. Kita coba cari di konversinya ya, di filternya. Kita coba kita coba filter lagi yang di sini. Dan filter lagi. Tetap as teks dan 3 Januari dengan strip sudah masuk. Jadi kita harus merubah cara input kita di sini dengan menggunakan format tanggal. Yang pertama kita lihat adalah, kita harus lihat, saya minimize dulu ya, untuk format tanggal yang ada di rekan-rekan, di file Excel rekan-rekan, data apa ya, di sini dituliskan adalah bulan, tanggal, dan tahun untuk di sistem date saya. Jadi rekan-rekan tetap harus memastikan untuk sistem date rekan-rekan menggunakan English ataukah Indonesia. Jika Indonesia umumnya adalah bulan, tanggal, tahun, akan tetapi jika menggunakan bahasa Inggris atau English language akan menggunakan bulan, tanggal, dan tahun. Lantas bagaimana saat kita menggunakan aplikasi ini atau user form ini lintas PC yang bahasanya tentu bisa jadi bahasa Inggris, bisa menjadi bahasa Indonesia, dan tetap kolom tanggal kita nanti tetap berperilaku sebagai tanggal. Sini ya. Oke, saya sudah mempunyai sebuah trik di sini ya. Saya hapus dulu untuk ini ya, data tanggalnya. Untuk penulisan data tanggal, kita mulai saja dengan tahunnya. Jadi jangan menuliskan dari tanggalnya. Misalnya saya tuliskan 1 bulan, bulan 1 tanggal 1 seperti ini 2019, saya tekan enter. Maka ini akan bisa dideteksi sebagai tanggal. Jadi saya format dulu tanggal di sini ya. Saya format dulu di sini, saya warnai dengan kuning. Kemudian saya format as date ya, untuk ininya, formatnya. Saya format as date. Atau saya ganti dengan yang ada kata-kata bulan, biar jelas seperti ini. Oke, akan muncul data tanggal. Akan tetapi, kadang-kadang rekan-rekan keliru memasukkan antara bulan, tanggal, tahun atau tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya saya tuliskan di sini adalah 12 dengan maksud bulan 12 tanggal 1 misalnya, kemudian 2019, maka akan dideteksi tetap betul 1 Desember 2019. Tetapi ada juga rekan yang bingung menginputkan, jadi maksudnya adalah tanggal 12 Januari tapi yang ditulis adalah 12/1/2019 seperti ini, maka hasilnya akan tetap 1 Desember, sedangkan yang seharusnya ditulis adalah bulan dulu, tanggal, baru tahun, seperti ini. Ini untuk format English. Jika setting format format setting di PC ataupun di Excel rekan-rekan adalah Indonesia, bisa menggunakan bulan, tanggal, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Lantas bagaimana triknya agar setiap kali aplikasi ini atau user form ini dipakai lintas PC bisa tetap bekerja? Triknya adalah masukkan tahunnya dulu, bulan baru tanggal. Maka untuk setting PC dengan language apapun akan secara otomatis dideteksi sebagai tanggal yang betul. Misalnya saya ingin memasukkan tanggal 12 Januari 2019, saya tuliskan dulu di sini 2019, kemudian bulannya bulan Januari, kemudian tanggalnya. Setelah enter, hasilnya adalah 12 Januari.
sama seperti saat kita menuliskan bulannya dulu, Januari kemudian tanggal 12 dan 19. Hasilnya adalah sama persis. Jadi kita menggunakan trik yang pertama, yaitu kita tuliskan di tahunnya, sehingga untuk merubah format tanggal di sini dari teks agar bisa menjadi format tanggal yang benar-benar tanggal, ya kita coba masukkan di kode serform kita. Kita ke developer Visual Basic. Kita double click untuk tombol simpannya. Jadi kita balik saja di sini untuk penulisan combo boxnya dengan tanda penghubung adalah slash ataupun minus juga tetap bisa. Kita coba ya. Saya cut dulu di sini, tekan Ctrl X. Jadi saya masukkan dulu untuk tahunnya, yaitu combo box 3. Jika kita lihat di sini ya. Ini adalah combo box 3 untuk tahunnya. Di sini ya combo box 3, kemudian untuk bulannya combo box 2, tanggalnya adalah combo box 1. Kembali lagi ke tombol simpan, saya double click untuk tombol simpannya tadi. Jadi untuk menggabungkan saya pilih saya tulis saja di sini adalah dan slash begini ya, kemudian dan lagi saya tuliskan mi.combobox2 untuk bulannya, kemudian n slash lagi slash untuk slash double quote slash double quote ini tanpa spasi ya rekan-rekan ya, dan baru kita tuliskan untuk combo box 1 seperti ini. Jadi nanti akan kita dapat adalah tanggal slash bulan slash tahun slash bulan slash tanggal. Saya ulang lagi, tahun slash bulan slash tanggal yang nanti akan diisikan ke range A dengan row baris akhir yang akan secara otomatis dideteksi sebagai tanggal di Excel-nya di sini. Kita coba format dulu di sini sebagai date ya. Saya klik home, kemudian saya klik sebagai date, saya format sebagai short date. Sini ya, saya warnai kuning juga di sini ya. Saat kita panggil serformnya, kita tulis di sini tanggal 2 misalnya. Oh, untuk combo boxnya belum kita ganti ya. Kita ganti dulu. Kita kembali ke developer, kemudian Visual Basic. Kita ganti untuk isi di sini agar tidak menjadi teks, akan tapi dengan angka bulannya. Saya double click, saya gedein ya. Jadi di sini untuk isi dari combo box 2 saya ganti dari Januari sampai seterusnya, saya ganti dengan perulangan for seperti di atas ini ya. Ya, saya copy, saya blok, saya copy, kemudian saya paste lagi. Saya ganti di sini for i1 menjadi 2-nya 12 karena memang bulan adanya di 12 bulan. Kemudian untuk combo box 3-nya saya tetap pakai yang sudah ada, yaitu 2020 dan 2020. Kita save, kemudian kita coba run lagi. Saya ingin masukkan tanggal 3 Januari misalnya ya. Saya masih keliru di sini. Referensi combo box-nya saya kembali lagi ke Visual Basic. Double click, ini adalah combo box 2 ya, seperti ini. Sekarang ini adalah combo box 1, saya ada di copas saja, lupa belum mengganti ini. Saya save, kembali ke Excel, kemudian saya klik buttonnya tanggal 3 Januari misalnya ya, 3 bulan 1 2019, saya klik simpan. Di sini akan muncul format tanggalnya. Pada saat tadi menuliskan tanggal 3 bulan 1 2019, ini akan mengikuti format date dari PC saya, yaitu bulan, tanggal, dan tahun, meskipun saya memasukkannya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Jika ingin lebih gampang lagi, kita close dulu, kita format sebagai date yang ada tulisannya ya, yang ada nama bulannya ya, seperti ini. Saya klik OK. Kita coba lagi input, misalnya 5 Januari atau Februari 2020, simpan, langsung muncul sesuai apa yang kita harapkan. Dan ini pun fleksibel lintas isi, meskipun kita menggunakan setting bahasa yang berbeda-beda. Triknya adalah penulisannya kita tuliskan dulu adalah dari tahun, bulan, dan tanggal di VBA nya kita coba masukkan data lagi, misalnya di sini tanggal 7, simpan tanggal 10, kita simpan, kita close, kita coba filter di sini.
ya, muncul date filter, bukan lagi text filter seperti yang tadi kita lihat di contoh yang pertama. Dan saat kita drill down di sini tahunnya pun kita bisa memperlakukan sebagai date atau sebagai tanggal. Jadi harapannya rekan-rekan yang baru belajar menggunakan VBA dan input data menggunakan user form saat mempunyai data tanggal, harapannya jangan menggunakan data tanggal yang seolah-olah itu tanggal padahal itu berformat teks. Karena nanti saat kita ingin mengambil manfaat dari data tanggal tersebut, kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat apa-apa. Alih-alih kita menggunakan data yang salah, saya sarankan rekan-rekan memasukkan data tanggal yang benar. Jadi saat kita ingin menganalisis data berdasarkan tanggal yang benar pun, fitur-fitur Excel sudah bisa membaca data tersebut yang betul-betul tanggal, bukan sebagai teks yang di input seolah-olah tanggal karena dia berada di kolom tanggal. Baik, demikian ya tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami buat rekan-rekan yang baru belajar menggunakan VBA. Mungkin sedikit membingungkan, tapi jika rekan-rekan ulang-ulang video ini terasa, ini akan mendapatkan satu pemahaman yang pas mengenai perlakuan data tanggal di Excel, jadi bukan sebagai teks. Baik, kemudian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kembali dengan saya Irmanas Prasetyo di tutorial yang lain. Baik, untuk rekan-rekan yang merasa video tutorial saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe di channel saya, tombol like maupun tombol lonceng. Saat saya mengupload sebuah video baru akan muncul pemberitahuan di sana ya. Untuk saran, kritikan, masukan, dan ujaran silahkan ditulis di bawah video tutorial saya ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap berada di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.